kamar mandi nih, dan gue pengen kasih tahu kalian salah satu rahasia perawatan kulit gue. Gue tadi mandi pakai ini nih, brightening shower scrub yang cucumber. Pas banget buat cuaca kayak sekarang nih, lagi panas-panasnya, ini tuh enak banget. Segar dan wanginya juga enak banget. Nah, buat lo yang penasaran, kenapa gue suka banget pakai shower scrub dari Scarlett ini nih? Soalnya butiran scrubnya tuh lembut banget guys. Parah, ini gak bikin kulit lo iritasi. Lo cobain kalau gak percaya. Nah, itu dia tuh salah satu rahasia kulit gue jadi lebih cerah. Nah, ini dia nih kandungannya yang terbukti mencerahkan dan aman. Nah, biasanya nih setelah gue pakai shower scrub, gue gak lupa juga buat pakai body scrub. Mitos, gue suka banget pakai ini. Ini tuh gue udah habis dua. Gue pengen kasih lihat ke kalian juga nih bedanya. Kemarin banyak banget yang nanya ke gue di YouTube, kenapa sih lu seneng banget pakai body scrub dari scrub whitening? Nah, ini gue kasih tahu nih buktinya. Padahal di YouTube gue yang sebelumnya udah gue kasih lihat tuh. Gue akan kasih lihat ke lu hasilnya yang belum gue scrub sama yang udah gue scrub. Dan ini tuh butiran scrubnya juga tenang aja, gak bakal bikin gue iritasi gitu. Baru gue udah gosok-gosok ini. Ini tuh cocok banget buat gue yang sering aktivitas di luar. Soalnya kan sekarang udara juga polusi udara juga udah parah banget kan. Nah, gue akan kasih lihat bedanya. Ini yang udah di scrub, ini yang belum. Jadi ini nih kandungan yang dapat mengangkat sel kulit mati dan kotoran di kulit. Nah, ini dia nih bedanya nih. Lu bisa lihat, ini yang udah gue pakai Scarlett Whitening Body Scrub sama yang belum. Tuh bedanya. Kelihatan lebih cerah kan? Nah, itu dia tuh rahasia gue kalau lagi di kamar mandi. Nah, ini dia nih yang gue cari-cari. Biasanya tuh sebelum gue aktivitas di luar, gue juga nggak lupa buat pakai body lotion dari Scarlett Whitening. Nah, kali ini gue pakai yang Jolly nih. Ini tuh kandungannya ada yang baru nih, karena ada kajit ojit dan juga niacinamid. Gue tuh gak pernah lupa buat pakai body lotion, apalagi udara-udara kayak sekarang nih, lagi panas-panasnya ya kan. Nah, ini tuh yang jaga kelembapan kulit gue, wanginya juga gokil. Nah, sekarang gue udah siap nih buat aktivitas di luar. Kalian jangan lupa follow Scarlett _ whitening. Tetap ikutin terus inti PSP, boleh kan lo. Jadi buat lo yang penasaran inti PSP pakai tas kameranya yang mana, yang ini nih. Nah, jadi inti PSP kali ini gue pengen datengin store Kaliber yang paling baru di Jakarta. Ini tempatnya di Matraman. Gokil ya. Ini tadi gue lihat kayaknya ada 4 lantai nih. Jadi kita langsung masuk aja, tetap ikut terus inti PSP, boleh kan. Nah, ini dia nih Kaliber Store Jakarta. Gila unik banget konsepnya. Lebih rapi ya, beda ya sama yang Kaliber Jatuar ini gitu-gitu. Tapi yang gue penasaran ini unik banget. Desainnya jadi kalau dari bawah sini kalau lu lihat ini sebenarnya logonya Kaliber. Coba perang. Ini logo Kaliber. Oh iya bener. Ini konsepnya sih keren banget. Sejauh ini tuh, itu siapa ya? Siapa sih? Ya gue banyak banget sih belajar hidup dari kultur skateboard ini. Karena gue yakin kalau namanya passion, lu harus all in sih. Dan gue yakin di semua aspek juga hidup itu harus all in sih. Kaliber banget tuh ya kan gue kan. Tas-tas kesukaan gue nih, warna-warna gini yang gue suka nih. Ini 200.000, ambil nih ya? Ambil lah. Kita kalau di lantai satunya sama, ada baju-baju, tas, topi, kacamata. Kita ke lantai 2. Sama kayak story yang sebelumnya, dia akan jelasin Kaliber apa aja. Oh ini. Oh iya. Wih, gokil sih lantai 2 ini. Lantai 2 ini keren. Sini ada buat foto wallnya gitu. Jadi lu bisa kalau misalkan sama geng lu gitu ya kan. Wah, oh, asik sih ini. Foto kayak gini banget. Ini juga ada Kaliber denimnya.
Jadi Kalimban tuh produknya nggak cuma outdoor doang, tapi ada denim juga sekarang. Wah, ini celana pendek ya, gue banget nih. Gue pengen 32. Gak ada nih, mantap gue. Bek, celananya celana pantas tuh nih, Bek. 28, Bek. Oh iya tuh. Bisa gak? Gokil. Pas. Pas terus lu mah. Nah. Ini kalau misalkan, ini boleh kali ini ya? Gue ini belum pernah nih, gue ini. Mau suka gue, Sa? Enggak, ini pajangan doang. Kalau boleh mau gue ambil sekali. Oh. Ya. Ini ada dompet juga. Dompet. Dompetnya keren banget nih. Pas banget nih buat anak-anak sekolah. Lu udah punya belum, Pak? Gua udah punya semua ini nih, 100 ribu harganya murah. Wih, apal dia lu. Nah, ini kemarin gua udah ngambil ini juga. Ini tas kamera, jadi buat lu yang butuh tas kamera, Kaliber juga ngeluarin tas kamera. Ini gede banget isinya. Lihat deh. Ini tas kameranya proper banget nih buat traveling. Dia buka dari sini, dari belakang. Itu gede. Gelagal. Jadi buat lo yang penasaran intip SP pakai tas kameranya yang mana, yang ini nih. Jadi kita pakai tas Kaliber yang ini karena muat banyak banget skatannya. Bisa buat Insta 360, kamera, baterai, drone juga. Drone juga masuk ke sini semua. Habis ini koper ya, habis yang itu. Sini koper. Koper yang bisa jalan ya. Koper. Bagus. Aja lagi. Ini tas kamera udah ada. Wah, ini keren banget sekitarnya berarti. Jadi Kaliber tuh emang kualitasnya udah gak bisa dipungkirin lagi deh, kerennya. Ini tasnya keren banget, sumpah. Kelas. Ini juga ada tas kamera yang kecil. Ki, ini juga ada Ki ternyata, Ki. Mana? Kamera juga? Iya. Super kali ya? Tapi ini kecil ya? Ini kan lebih proper nih. Kayaknya nggak lebih panjang. Iya, enak lihatnya. Dipakainya lebih enak dilihat nih. Tapi kayaknya spesial lebih kecil. Gak muat Ki, kamera kita kan 4. Iya sih. Gak muat aja. Iya belum. Ini yang Wi-Fi. Ya Wi-Fi. Wi-Fi lu mau bawa. Lighting aja gak muat lighting. Tuh. Udah bener tadi. Enggak, ini tuh disini tuh. Bukannya gini doang. Gede tapi tuh. Nah, ini ada liftnya juga di Kaliber nih. Ya. Dia malah naik. Gak pernah naik lift dia. Dia orang enggak dikasih pencet. Enggak dipencet bego. Turun. Maju, Ber. Maju. Enggak tahu ada Kaliber. Mana ada Kalibernya? Pas ya. Ber. Hah? Naik, capek ah, ada naik ya. Ada lift, lu ngapain naik tangga? Puasa. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You
Nah, jadi nih gue rencananya rampok kali ini gue pasti bakal bikin giveaway juga buat kalian. Nah, nanti juga lo tungguin juga bakal ada juga produk kolaborasinya gue sama Kaliber. Jadi Kaliber X Satria V. Jadi tungguin aja terus. Tetap ikutin terus Intip SP, bolehan lo. Pake masker. Tuh apaan, Ji? Sekarang malam-malam pakai masker. Kan itu udah pake. Gak ada sih. Nyaru. Ya. Gak apa-apa. Masuk ini. Ini ya, apa-apa. Ini satu ya. Oke. Ya. Eh, banyak nih. Dua. Nah, gua bakal cari 3 pemenang. Caranya gampang banget nih, lu tinggal komen aja di YouTube gua kira-kira ada kata apa yang bisa lu dapetin dari huruf ini. Nih, ya kan? Ini kan alfabet nih. Ada yang unik enggak? Lu tinggal komen aja, misalkan tulisannya apa, katanya apa gitu tulis. Ntar gua cari 3 pemenang buat dapetin produk-produk dari Kaliber. Mantap kan? Nah itu tadi lantai 2, sekarang kita mau ke lantai 3. Capek juga ya, sebenarnya sih ada lift sih. Kaliber tuh semua store-nya pasti ada liftnya. Jadi, cuman karena ini unik banget tangganya, gue penasaran. Kita naik tangga aja. Nah di lantai 3, siapa nih? Motor. Gila. Bisa kali ini ya? Bisa kayak Kaliber kasih saya motor buat jalan-jalan, buat Intip SV, bikin konten. Gaul sih. Sini sarung tangan. Ntar kita ambil juga sarung tangan, masker. Masuk ke sini skateboard. Ini skateboardnya di semua store-nya ada. Ini juga jaket-jaket. Ini ada tas juga. Gue mau ambil anduk sih tadi tuh. Botol minum. Ini buat apa ya? Oh udah ada. Itu udah punya? Iya naik gunung. Oh gue mau ambil tas, gue lupa. Ring bag. Warnanya gue banget nih. Sama ini gue tadi penasaran, warnanya cakep banget ya. Mewah gitu. Elegan sih jatuhnya. Sama ini? Sama. Ini ya? Iya, iya. Jadi tuh gue kalau di Kaliber tuh lebih sering ngambil Springback kayak gini. Buat bawa-bawa barang kecil. Kita lantai 4 kah ya? Nah ini lantai 4 nya ada tenda sama kalau lo pernah lihat konten Kaliber gua yang ngapa Kaliber setiap tokonya tuh pasti ada kayak tempat buat meeting point gitu. Ini tendanya proper banget. Kita udah punya belum sini? Ada ya? Yang ini udah kayaknya satu. Sama ini nih. Gue baru ngambil yang ini kemarin nih. Nah yang ini nih ya. Ada gue, belum coba lagi. Ini muat banyak sih ya. 4. Kayaknya deh. Kemarin kita, waktu yang kita itu pakai yang ini deh. Yang di pulau ya? Pulau. Kita buat meeting point, buat acara, buat ngobrol-ngobrol sini. Di sini juga ada yang kemarin kolaborasinya Kaliber. Ini sama mesin 56. Ini yang mesin 56. Ini yang KFC. Ini KFC kolaborasi sama KFC. Ini sama Aditya Logi. Ini sama Aditya Logi. Ada lagi yang belum nanti sama Satria V. Jadi gue lagi ada kolaborasi juga sama Kaliber. Kaliber X Satria V. Ada bikin topi sama tas juga. Nanti juga bakal ditaruh juga di sini pasti koleksian gue. Makanya tunggu aja terus tuh. Tetap ikutin terus Intip SV, boleh kan. Apa sih Ki? Hah?
Kabarin kalau udah selesai konten ya. Ngantuk. Aset. Nah, gimana tuh tadi Kaliber Store Jakarta? Keren kan tempatnya? Buruan lu coba datang ke sini biar lu tahu. Di sini tuh ada 4 lantai. Tadi kan juga lu lihat tangganya keren banget, konsep banget. Tadi juga karena kita capek kita naik lift ya. Nah, ini gua di lantai 4-nya. Tempatnya cozy banget. Tadi juga gua udah kasih tahu kalau lu pengen ikutan giveaway. Jadi produk-produk yang gua ambil nanti akan gua giveawayin juga ke kalian. Jadi lu ikutin terus Intip SP, jangan lupa lu komen, share, like, subscribe, lu nyalain juga loncengnya. Tetap ikutin terus Intip SP, boleh kan lu. Ini pasti beradu nih lagi. Nah, ini udah tadi kita udah milih produk-produknya, lagi dihitungin dulu. Ya kan lu tahu kayak biasa kalau kita ngerampok dihitung-hitungin dulu. Udah 2 lembar, 3 lembar. Banyak kan? Banyak. Kayaknya hari ini mungkin 10 juta lebih. Lain kali kita jangan ngerampok produk, ngerampok duit. Enak tuh, Bel. Itu gue setuju sih. Iya, ke bank gitu ya. Mungkin Bank BCA mau support, jadi kita yang kita ambil duit gitu. Iya. Nanti giveaway juga duit, enak. Wah, benar tuh. Nah, gimana nih? Nih, gue udah hari ini tadi gue udah milih-milih produk juga. Di sini ada produk giveaway-nya buat kalian juga nih. Jadi jangan lupa komen di YouTube gue. Jangan lupa subscribe juga menuju 100.000 subscriber. Mantap banget tuh. Tetap ikutin terus Intip SP, boleh kan? Cuma ada ke Kaliber, lu bisa dapat minum. Sumpah, batalin lu. Berat, jauh. Kak, besok ngerampok mana lagi ya? Besok kita coba ngerampok. Kemarin ada yang bilang gue suruh ngerampok Norden katanya. Norden? Boleh, tapi boleh juga tuh. Kira-kira besok kita ngerampok apa ya? Lu komen aja di bawah. Tapi ikutin terus Intip SP, boleh nanti.